بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اخذنا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي ما تعلق بالوضوء من بيان شروط وفروض ونواقض الوضوء نعم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم أخواتي واخواتي الميملكان الله سبحانه وتعالى في اللقاءات ينسب kita telah membahas tentang perkara-perkara wudu yaitu kita telah membahas tentang syarat-syarat wudu kita juga telah membahas rukun-rukun wudu dan pembatal-pembatal wudu man yadhkur li al wudu siapa yang bisa menyebutkan wajib-wajib wudu furud al wudu

ghasl al yadayn ma'a yang kedua mencuci tangan sampai ke siku asalaf ath-ra's ma'a udhunayn mas'h ar-ra's ma'a al udhunayn ah yang ketiga membasuh kepala dengan dua telinga rabi' rabi' ar-rijlayn ghasl ar-rijlayn ma'a al ka'bayn al ka'bayn Nah, yang keempat mencuci والخامس الترتيب الترتيب والسادس الموالاة ويكون الذي قبله قد جف يعني لا يفصل بين فروض الوضوء بفاصل طويل نعم dan yang terakhir apa yaitu al-muwalah yaitu tidak memotong anggota wudu dalam berwudu yaitu sampai kering Fatahallahu alaik Man yadhkur li al-wudu syurut siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat wudu al-wudu Naam Al-awwal al-Islam fala al Syarat-syarat yang pertama yaitu Islam. Jikalau seorang kafir berwudhu itu tidak sah. yang kedua akil berakal. majnun Yang kedua berakal dan kalau seandainya seorang yang gila berwudhu maka itu tidak diterima wudhunya <tumiz> Wahua, al tamiz wa huwa at-tafriq bayna al-asyia. Ba Fa idha tawadda as-saghir, hal la. Yang ketiga yaitu tamiz, yaitu bisa membedakan sesuatu. Jika lo seorang anak kecil berwudhu, apakah wudhunya sah? Bisa dibagi dua. Kalau misalkan dia tamiz, berarti sah. Kalau tidak, berarti tidak. Jika <tumiz> kana, يميز أي يفرق بين الأشياء فوضعه صحيح وإلا فهو باطل نعم الرابع نية النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة yang keempat adalah niat dan niat itu berada di dalam hati dan melafatkannya itu adalah perkara bid'ah. Al khamis meneruskan niat sampai akhir wudu. Allah yanwi qat'an niyya fi wasat al wudu. Istishabun استصحاب حكم حتى تتم Melangsungkan niat di dalam wudu dari awal sampai terakhir, yaitu tidak memotong niat wudu untuk membatalkannya ketika di tengah-tengah wudu. na'am nah, بعد هذا. Menghilangkan hal-hal yang membatalkan wudu. إن قطع موجب الوضوء. Wajiban wudu. Inqita' mujib ya, al terputusnya yang mewajibkan untuk berwudu. Nulabud qabla an yatawadda yakun qad inqata' an-naqid min nawaqid al-wudu. Fala yashih an yatawadda wa huwa yabul aw yakhruj minhu rih. Naam. Tidak boleh tidak kalau dia dalam keadaan berwudu dia harus sudah memutus segala sesuatu yang mewajibkan wudu يعني مثلا نعم الاستنجاء الاستنجاء أو أو الاستجمار قبل الوضوء هذا إذا كان الخارج موجب للاستنجاء والاستجمار وإذا كان غير موجب ليس على استنجاء ولا استجمار كخروج الريح للإستنجاء والاستجمار وكذلك النوم نعم Kemudian yang berikutnya yaitu istinja bersuci dengan air dan istijmar yaitu bersuci dengan batu. Dan ini dilakukan sebelum berwudu. Dan istinja dan istijmar ini dilakukan bagi yang memerlukan istinja dan istijmar. Jadi yang tidak memerlukan wudu tidak memerlukan istinja dan istijmar seperti buang angin ini tidak diperbolehkan baginya untuk istinja dan istijmar. Naam menggunakan air yang suci dan mubah. Tahuriyatul ma wal mubah. Tahuriyatul ma wa ibahatu. yang Yang berikutnya yaitu air yang suci dan mubah dan tidak diperbolehkan baginya untuk bersuci dengan air yang najis juga merupakan air hasil rampasan. Naam. Masuk waktu salat Yang... دخول, وقت دخول وقت الصلاه في من حدث دائم بقي لا بقي شرط ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره yeah. yang yaitu menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi masuknya كان يكون على يديه طلاء الجدران او عجين او تضع المراه syai' şey ala nah. seperti apa? seperti misalnya di atas tangannya atau anggota-anggota wudhunya ada cat atau di atasnya ada adonan apa? adonan terigu yang bisa menghalangi wudhunya untuk masuk ke dalam anggota wudhunya atau perempuan yang memakai apa kotak misalnya yang bisa menghalangi air masuk di dalam uh, kukunya.

أيرسني والغائط تنجا والمني ماني والمذي مذي والودي وادي والحيض حيض والنفاس نفاس والدم دار والريح بونين والدود وال 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 حجارة لكن صغيرة حصر Yaitu keluar, misalnya batu ini dari apa dari nah. kemaluan misalnya Taib. Kul kharij min yang sabilain dari dua jalan ini. Al-Hari yang keluar ini. membatalkan wudu. yang ini. dari anggota selain. al 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 min ghair al al Selain dari dua jalan yang kita sebutkan tadi dan itu merupakan najis dan banyak. Nah, hilang akal. Baik itu karena ketiduran, gila. Izalatul al-akal, al-akal. Jual 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 al-akal. izalatul al akal jual al akal jual al akal jual al aql. jual al akal al akal al akal al al Eh, yang berikutnya adalah hilangnya akal dan sebab-sebab hilangnya akal yaitu seperti tidur, wa igma, kemudian pingsan, wa junun, gila, wa syukur, mabuk, wa mukhaddir. dan misalnya memakai narkoba. Lakin karna, nawm, madanna, Akan tetapi kita sudah menyebutkan bahwasanya tidur

Akan tetapi kalau dia dalam keadaan mengantuk kemudian dia tidak merasakan apa-apa maka wudunya telah batal. Naam, ba'du. Memakan daging unta. Akal lahm al-jazur khassa. Memakan daging unta dan ini khusus untuk daging unta. Wa ba'du. Menyentuh kemaluan. Farj. al farj. Mas al-farj. Naam, menyentuh kemaluan. Nah, murtad dari agama Islam. Murtad itu. Dan yang berikutnya yaitu apa? Murtad atau keluar dari Islam dan ini membatalkan semua amalan. Nah, Baca Allah Sifat al wudhu. Kemudian sifat wudu. Al awal yang pertama. لماذا لا تخبر هؤلاء تقدموا قليل علينا تقدم يا اخي لا تتكلموا اللي في الخلف قل لهم لا احد يتكلم ما جمع جمع سليكت داري تقدموا تقدموا تقدم اخوانا التفرق هذا من عمل الشيطان قال النبي عليه الصلاة والسلام برجري براي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini adalah merupakan perbuatan setan Tentu, kemudian dalam pelajaran kita ini dianjurkan untuk tidak ngobrol. Al Jin, عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, فلما حضره قالوا أنصتوا. هذا هم جن. كيف الإنس؟ Makhluk yang namanya Jin ketika hadir di majelis Rasulullah saw, apa yang mereka katakan? yaitu mereka mengatakan supaya kalian itu diam. Bagaimana lagi? Manusia jin saja sudah seperti itu apalagi kita manusia. Jibril alaihi salam begitupun Jibril ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jalas jalsata almut'addab dan dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan duduknya seseorang yang beradab dan duduknya sebagai seorang yang mau belajar wa nabi sallallahu alaihi wasallam dan jibril ketika datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia diam untuk mendengarkan pelajaran dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa jibril alaihi salam fa nahnu aula dan ini adalah jibril dan kita seharusnya lebih aulah lebih utama